Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara install sebuah aplikasi yaitu SWDTM6. Aplikasi ini yaitu untuk membuat cross section. Oke, langsung aja kita ekstrak dulu. Saya pilih ekstrak here. Nah, muncul seperti ini. Langsung aja setup, klik aja dua kali. Nah, di sini klik aja install. Nah, jika muncul seperti ini, biarkan aja ini. Kita buka AutoCAD-nya. Saya di sini pakai 2007. Untuk versi AutoCAD-nya bebas di versi berapa aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik aja retry. Nah, maka si aplikasinya sudah bisa langsung digunakan. Kita close. Nah, kita close lagi ya. Oke, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.